Okey, buka muka surat seterusnya, menentukan dan menghuraikan gabungan operasi set. Okey. Kita tengok satu contoh soalan di sini. Diberi, okey, ini tanda set semesta, X ialah integer. X nilai dia antara 1 hingga 10. Kalau kita senaraikan dia balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Set A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 4, 6, 8, 10 dan C 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bermacam-macam soalan yang boleh dibuat daripada maklumat ini. Okey, contoh satu soalan. Okey, contoh. Senaraikan semua unsur bagi, okey, contoh eh. Okay, ini soalan A. Kita letakkan A 1. Okey. A kesatuan, B persilangan, C. Okey, sekarang ni kita ada 3 set A, B, C dengan operasi yang berbeza. Satu kesatuan, satu bersilang, persilangan. Okey, macam mana nak selesaikan dia? Okey. So, cara nak selesaikan dia adalah kita selesaikan dulu secara berdua dulu. A bersatu A kesatuan B. Okey. So kalau awak ingat tanda bersatu sebermaksud kita ambil semua. Okey. So A 1 2 3 4 5 6 dan B 2 4 6 8 10. Okey. Ambil semua, kita gabungkan semua. Okey. Bila kita gabungkan semua, okey, maka yang ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ada antara A dengan B, 7 tak ada. 8 dan 9 tak ada. 10. Okey, selesai. Okey. Kemudian, tanda ini pula bermaksud kita ambil yang sama. Okey. A dah bergabung dengan B, inilah jawapan dia. Lepas kita dah dapat jawapan, kita teruskan lagi soalan kita. Okey, bersilang pula dengan C. So kalau C, kalau cikgu tulis balik 3 4 5 6 7. Okay, so kalau bersilang lagi sekali kita ambil yang sama. Kita tengok antara dua-dua kumpulan ni. Ada tak nombor yang sama? Satu tak ada, dua tak ada, tiga, empat, lima, enam. Okay, tujuh, ni tak ada tujuh, lapan dengan sepuluh. Okay, ada berapa? Ada empat. So, maka di sini jawapannya adalah, kita tulis balik, 3, 4, 5 dan 6. Okey, andai kata soalan yang kedua dia minta bilangan unsurnya. So, bilangan unsur je. Okey, A bersatu dengan B bersilang dengan C, sama je dengan soalan atas. Cuma kalau diminta N, N tu bermaksud bilangan unsur. Berapa bilangan unsur yang kita dapat tadi? 1, 2, 3, 4. So ada 4. Okey. Itu satu contoh soalan yang pertama. Okey. Contoh soalan yang kedua. Soalan yang kedua, contohnya A, okay, bersilang dengan B dalam kurungan kesatuan C. Okey, apa nak buat? Ingat, untuk soalan macam ni, kalau ada kurungan, kita selesaikan dulu yang melibatkan kurungan dahulu. Okey, selesaikan dalam kurungan. B bersatu dengan C. Okey, bersatu kita ambil semua.
So kita tengok B, kita ambil, kita tengok C, kita gabungkan, kita cantumkan ke semua nombor tu. Maka hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak ada dan 10. Okey, so kita teruskan lagi perjalanan kita. Okey, di sini tanda persilangan. So persilangan kita ambil yang sama. So kita senaraikan balik A kita. 1 2 3 4 5 6. Okey, antara kedua-dua kumpulan ni kita tengok ada tak nombor yang sama. 2 ada, 3 pun ada, 4 pun ada, 5 pun ada, 6 pun ada. Okey, so maka jawapan kita adalah 2, 3, 4, 5 dan 6. Andai kata soalan seterusnya dia minta N A bersilang dengan B bersatu dengan C. Okey, dia minta berapa bilangan unsur dia. So awak bilang je lah 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 unsur. Okey, contoh yang ketiga. Okey. Andai kata soalan dia A, B kesatuan C. Kemudian ada tanda pelengkap di luar. Okey, apa caranya kelas? Macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, kalau kita tengok pelengkap, pelengkap ni di luar kurungan, betul? Okey, tadi cikgu dah bagi tahu, okey, apa-apa soalan, okey, selesaikan di dalam kurungan terlebih dahulu. Okey? So, jadi di sini B bergabung, B bersatu dengan C. Okey, yang tadilah jawapan dia. 2 3 4 5 6 7 8 10. Okay, kemudian ada tanda prime di luar. Okay, apa maksud prime ni? Prime ni bermaksud selain daripada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, apakah nombor yang ada? Okay, ataupun boleh kita cakap, okay, kita tak nak nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dan 10. Apa pilihan yang ada kalau kita tak nak kesemua nombor ni? Okey, kalau mengikut kita punya set semester kita, nombor kita adalah 1 hingga 10. Kalau kita buang nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, pilihan yang kita ada adalah 1 dan 9. Betul eh? 1 dan 9. Okey. So, jadi di sini kita punya jawapan adalah 1 dan 9. Okey, selepas kita pelengkapkan dia, maka jawapannya adalah 1 dengan 9. Okey, kemudian barulah kita pergi kepada soalan kita seterusnya bersilangan dengan A. So, A cikgu terus senaraikan jelah. A kita tadi adalah 1 2 3 4 5 6. Okay. So kalau bersilang kita ambil yang sama. So antara kedua-dua ni ada tak nombor yang sama? Ada, iaitu satu saja. Nombor satu. So maka di sini nilai jawapannya adalah satu. Okay. So kalau ditanya berapakah bilangan unsur bagi soalan di atas tadi tu, maka jawapannya adalah 1 sebab ada satu nombor sahaja. Okey.